What's up guys, welcome back ke YouTube channel aku. Orang macam biasa, aku akan tanya korang dah start belum? Dah, boy. Kan aku sembang macam komplain pasal TikTok ni, TikTok tu kan. Lepas tu, aku terkejut ke lah sebab ramai suruh aku buat second account. So aku macam second account pun okey lah, boy juga. So nanti bila aku dah buat second account, aku announce tau. So korang relax. Kalau aku buat second account pun aku akan buat video juga, aku jangan risau. Sebab kan video last tu kan, dah dekat 5K dah views. Yang MacD tu, kita akan pergi KFC hari ni macam. So demi korang, aku sanggup juga spend duit lagi. Aduh, pisang kat dompet aku ni. Aduh ayah. Okay, kita jawab soalan pertama dulu. Intermittent fasting ni sebenarnya dia satu cara pemakanan lah. Maksudnya jadual harian pemakanan kau lah. Dia bukan jenis diet ke apa. So basically konsep dia terangkan macam ni lah. Kau puasa lebih kurang 18 jam, 16 jam ataupun 18 jam. Lepas tu remaining 6 jam tu ataupun 8 jam kau makan. So let's say makan malam kau habis pukul 10, lepas tu kau puasa sampailah pukul lebih kurang pukul 2 ataupun pukul 4 esok tu baru kau makan first makanan kau lah. Lepas tu kau kena habiskan makanan kau, kalori yang kau kena makan tu contohnya 2000 sebelum pukul 10 malam tu lah. Aku selalu buat intermittent fasting ni, cuma bezanya intermittent fasting yang betul-betul kau nak dapat benefit yang macam improve kau punya apa, regenerate cell bagai semua tu, yang tu kau kena betul-betul jangan consume kalori lah. Kau just minum air banyak-banyak. Bukan macam kita puasa bulan puasa, cumanya kita macam puasa daripada makan yang ada kalori je. So basically minum boleh, tapi minum banyak-banyak lah supaya kau tak lapar. Kelebihan dia adalah bila kau tahan diri kau makan ni untuk dadak yang nak diet ni lah, senang sikit lah. Kau makan dalam waktu yang ada je, lepas kau dah tak boleh makan. Aku lagi suka macam ni pun. Sebab aku memang tak suka breakfast pun. Sebab macam bila aku breakfast kan, lepas aku breakfast aku ngantuk dulu lah. Baru pukul 11 pagi tu ngantuk, memang air nak kena makan kaki lah. So kalau kau nak diet, aku suggest lah, boleh try dulu. Kalau kau tak suka, stop lah. Bukan susah pun. Dia tanya body weight workout cukup ke? Sebenarnya depends on goal kau lah. Sebenarnya cukup je. Lepas tu kalau kau tengok body-body dadak calisthenic dadak bar ni, baik ke? Cumanya dia macam limited lah. Sebab kau punya maximum yang kau boleh guna adalah berat badan kau. Contoh mula-mula malah nak pumping 5 pun susah kan. Mana ada orang lahir-lahir boleh pumping 17.447. So bila kau dah start satu kali pumping senang, satu kali, dua kali, tiga kali, masuk sampailah satu hari nanti kau boleh pumping 100 laju senang je semua kan. So kau dah boleh sampai handstand bagai, badan kau boleh pusing-pusing kan, jadi macam gimnastik dah. So sampai tahap macam tu, dah makin susah untuk kau progressive overload. Bila masa kau dekat situ nanti nak makin besar, kau kena progress tau. Tambah berat, tambah berat. Tak tambah berat pun slowkan pergerakan. Soalannya sampai bila kau nak buat benda tu kan. Kalau kita guna weights ni, kita ada banyak potential lah. Sebab benda tu kita boleh tambah, tambah, tambah. Tak tambah berat, kita tambah berapa rep ha, macam tu lah. Nak menjawab soalan, boleh lah. Tapi aku suggest untuk beginner lah. Melainkan memang kau betul-betul minat bodyweight workout, minat bar, minat pumping, minat handstand bagai ni semua, boleh lah try. Kalau macam aku memang tak minat, aku macam nak pijak benda tu, tapi nasib baik dia bukan manusia. So aku tak buat, ini mendung sikit boy. Padahal dah lewat kat aku 10 ni. Guys, aku nak kena gerak awal hari ni. Selalu aku makan 4 kan, hari ni kena makan awal sikit. Sebab aku nak keluar sekarang, kena pergi hantar barang kat makcik aku. Kau tengok live aku yang last, ramai orang bash pasal rambut aku wow. Masalahnya, aku nak tanya kau sini, kau tengok tak? Kalau kau tengok, cakap tengok. Kalau kau tak tengok, komen jangan rembat saya bang. Sekarang tak ada masa, aku tengok hari aku busy. Lepas tu nak kena keluar nak KFC semua ni, mana ada masa dengan buat video ni lagi. Guys, dah sampai dekat KFC. Betulkan rambut jap, make sure handsome boleh terbakar tu cun kan. Get ready lah. Aku dah check lah macam biasa lah website nak makan apa supaya kalori dia boik ke untuk hari ni. Dan hari ni pun aku mungkin nak makan lebih sikit, dalam 2000 kalori aku target. Sebab kita nak sampai dah target 68. So aku rasa kena jalan 10,000 step lah macam biasa. Guys, cuba komen apa favourite makanan korang KFC bawah sekarang. Sekarang enggak? Aku tunggu. Apa dia? Tak komen lagi. Nak aku belanja ke? Hai. Bagi combo snack plate ayam spicy, kalau boleh nak thai dengan dada eh. Zinga klasik ala kat, itu saja. Terima kasih. Aduh guys, laki tu jaga. Hai, sebaik aku kan Lil Nas X. Grab pay boleh? Kat lah. Macam biasa lah, aku kan boy kan, so aku bawa air sebab aku disiplin. Tapi dia bagi air, aku nak minum air banyak supaya selera aku dikontrol lah. Air ni kalau kau minum banyak, kau akan cepat sikit rasa kenyang sebab perut kau penuh kan. So bila kau tengah makan tu, kau tak ada lah bulu sangat. Bismillah. Ni
year 2021 tapi tak accept grad pay. Yo colonel, buat apa is tu? Apa dia bro? Kau orang tua, orang tua memang tak tahu benda-benda macam ni ke? Asal tak ambil aku kerja? Aku order ayam goreng spicy boy. Aku tak makan benda-benda ni. Coleslaw lah apa, aku nak jadi aku bagilah dekat anak aku. Ramai suka lawak sos hari tu kan. Aku punya aku berhura apa pasal lawak sos. Burger zinger. Dalam gambar kau main lawak. Spicy chicken mac deluxe lagi sedap ni. Test-test dulu. Bismillah. Roti dia macam kering. Roti mac ni lebih baik. Galeria macam biasa. Apa dia? Kenapa aku pakai sos? Berat aku nak sampai 68 lah kan? Muntuk aku gatal ke aku makan sos? Tak. Lepas tu? Aku ambil cheese sauce. Tapi aku kena tengok satu paket tu. Dia lagi banyak ni. Macam mana kau nak makan ayam tak ada sos pisang baik? Satu bagian dada. Sebab aku rindu dada. Tak ada lah. Aku nak dada aku besar. Kedua, dengan thai sebab aku minat thai. Thai aku sendiri. Nampak thai besar kena suka. Siapa yang makan benda-benda ni kan? Tak normal sikit korang. Hari ni aku bakal awal. Baru pukul 1 tau. Baru buka pukul 5 biar dia hadam sikit. Lepas tu dah workout, let's go. Memanglah aku dah tunjuk kat korang kalori bahagian dada, bahagian thai. Tapi aku kena faham, ni average je tau. Dia bukannya semua dada dalam dunia ni sama. Rasa bunyi pelik. Bukan semua bahagian dada sama dalam dunia ni. Yang peha pun tak sama. So ni average lah. Dia anggar je kalori ni. So tak logik lah. Memang takkan sama betul 100%. Tapi kau guna ni sebagai kau punya rujukan je lah nombor ni. So komen kalau suka bahagian apa dekat ayam. Ayam tau. Kau tanya ayam eh. Jangan jauh benda lain pula. It's your soul. Save me from the night. So feel it. Of your wish will be. Besar. Tunggu dekat 2 jam. Sekarang ingat aku 9 lah. Tapi tak sampai-sampai. Rupanya dia call aku, dia cakap apa? Nak cancel. Tu aku cakap aku pijak tau. Lepas tu cakap okay sorry. So kena pergi pick up dulu dekat Wangsa Maju. Barang bapak dia. Demi korang tu. Start sekarang. Kalau kau tengok ni, komen thank you bang. Sekarang thank you. Throw by. Guys, berlapar gila lah. Guys, so aku beli ala kad je. Satu bagian thai, dua bagian drumstick. Sebab kan tadi dah guna chili sauce, so sekarang tak boleh guna lah. So, kau ingat yang aku beli kat video Shopee barang diet tu? Ni lah, Italian dressing. Ni untuk salad. Tapi kita try makan ayam, boy tak boy? Bawang macam bawang putih. 50 kalori je. Pada makan chili sauce, baik kau makan ni. Alright, jom kita try dulu, boy tak boy. Cica, bismillah. Macam masam-masam sikit. Aku terpaksa tak tadi pergi ambil. Sebab dia cakap, kalau aku tak nak pick up, dia kena cancel. So aku macam,
aku tengok buat video ni aku tahu tak. Aku rasa kalau dia subscribe kat YouTube ni, dia dah hantar aku lah. Alright guys, aku berapa mandi. Aku nak bagi review sikit hari ni makan KFC. Sejujurnya aku cakap, hari ni aku makan McD tu lagi boy lah. Rasa macam tak rasa teruk sangat macam ni. Mungkin aku rasa sebab banyak makan bergoreng. So rasa macam, rasa macam pisang gila, tak tahu kenapa. Rasa macam bloated sebab makan betalah. Tak tahu macam nak cakap. Mungkin sebab berminyak lah. Macam hari tu kan aku makan Big Mac kan. Big Mac kan dia tak goreng semua. So dia tak rasa lah macam ni. Mungkin sebab banyak sangat lemak kot. Protein pun aku dapat hit banyak ni je hari ni. Tapi okey lah juga sebab mostly ayam main aku makan kan. Okay guys, sekejap. Aku nak tanya ni. Kau jangan tanya aku kenapa rambut aku panjang. Tak potong-potong lagi. Masalah sekarang ni, aku kan tak nak potong. Aku nak potong. Tapi hari tu aku terlepas tarikh temujanji. Faham-faham benda kan. So sekarang ni aku tak nak pergi gunting. Aku tahu boleh pergi walk in kan. Tapi masalah sekarang ni aku tak ada masa tu. Serius tu. Memang serius tak ada masa. Kalau ada pun kan, macam malas gila nak kena beratur lah. Aku tengok kat internet macam kena beratur bagai semua. Siapa yang kat sini walk in, antara korang ni siapa yang walk in, cuba komen kat bawah. Berapa lama lah? Sejam dia. Kalau sejam pisang tu, nak kena pergi sejam tunggu semua tu. Aku dah memang tak sanggup ni sejam tu. Tapi tu lah, kalau tak nanti berapa panjang je rambut ni. Doa-doa lah kalau next aku jumpa aku, rambut aku dah tak macam ni. Maknanya aku pergi lah kot. Esok ke tengok macam ni. Okay, aku tahu korang nanti-nanti kan giveaway 5K gym shark kan. Nampak aku ke gym shark. Tapi bukan yang ni lah. Korang nak tahu apa? Dekat 4K aku reveal apa dia. Hari ni aku reveal benda lain. Hari ni aku reveal apa tau? Apa benda yang aku nak bagi giveaway satu lagi tu? Benda ni. Protein guys, aku nak giveaway kat korang satu protein dekat 5K. So satu protein, satu baju Gymshark. Ni aku boleh tak aku? Tapi rasa dia macam nak kena sepak kau tahu lah. Apa dia bro? Kenapa aku bagi benda yang aku tak nak? Kau tak nak aku protein free? Nah. Lepas tu yang banyak bunyi ya. Elok-elok aku bagi kau makan protein, aku makan kaki aku kan. So yang ni pun aku rasa aku guna mungkin 1/3 je. Ni ada banyak gila lagi. Ni aku tengok lah, berat ni. Banyak lagi ni. So kalau kau nak, suruh. Macam biasa lah, semua apak kau dengan atuk-atuk kat kau sekali sub. Kalau atuk tak ada channel, aku buat channel. Apa dia? Malas. Masalah kau kan masalah aku. Masalah kau. Lepas tu? Hi guys, so by the time kau tengok video ni, aku dah tahu kita akan dekat 3K sub. Oh, aku appreciate gila semua orang. Aku seriously appreciate. Aku tak tahu macam nak express. Sebab tu aku sanggup bagi korang protein, aku sanggup bagi korang baju Gymshark aku. So aku macam appreciate bila korang lagi sikit je cuba bagi sebanyak value dan entertainment ni boleh. Aku tahu lepas tu kan, korang tak komen lagi asal lu ha? Tengok mamat ni. Bagus ya. Kau? Thank you so much for watching. Get ready oh, next week. Make sure korang komen kat bawah resipi apa yang korang rasa aku akan buat. Komen. Aku reply semua kat YouTube. Tak pernah kita reply. Alright guys, see you guys in the next video. Sebelum tu okay, sebelum tu nak tanya sikit. Aku dah pernah cakap pasal benda ni lah. Tengok dah ni. Tak sah ha. Kau ni memang